Indonesia tampil heroik membalikan semua prediksi. Kita di belakang Garuda. Selasa 27 September Dinas Garuda bertemu lawan berbahaya. Timnas Garuda tetap waspada dari ancaman musibah. Takkan dengar kita terus menekan, terus melawan. Ber Link live streaming Indonesia vs Lebanon. Timnas Indonesia U22 akan melawan Lebanon dalam uji coba kedua jelang SEA Games 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jumat 14.04 malam. Berikut link live streaming Indonesia vs Lebanon. Pertandingan Indonesia U22 vs Lebanon akan disiarkan langsung stasiun televisi ANTV pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Laga Indonesia U22 vs Lebanon juga bisa disaksikan lewat live streaming di ATNV Klik pada jam yang sama. Melawan Lebanon akan jadi salah satu poin krusial dalam persiapan Indonesia menuju SEA Games 2023 di Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menuturkan, "Menghadapi Lebanon akan dijadikan sebagai simulasi dalam pertandingan SEA Games, termasuk dalam pergantian pemain sebagai bagian dari taktik permainan." Lebanon juga dianggap sebagai lawan yang sepadan untuk Garuda muda pada saat yang bersamaan Lebanon juga Tengah mempersiapkan diri menuju turnamen piala Asia Barat sebelum melawan Lebanon Timnas Indonesia u22 ditahan klub Liga 1 2022/ 2023 bayangkara FC 1-1 duel melawan Lebanon ini akan digelar dua kali setelah tanggal 14, Indonesia vs Lebanon akan kembali terjadi pada Minggu 16/4. Saat ini skuad timnas Indonesia U22 berjumlah 26 pemain. Ini setelah Indra melakukan pencoretan tahap ketiga. Kendati demikian belum semua pemain yang dipanggil Indra bergabung dalam pemusatan latihan di Jakarta.